Ini hebatnya presiden kita ini ya, semuanya sudah terjadwal sebenarnya. Tapi banyak sekali yang menginginkan minta waktu kepada Pak Jokowi ini, Pak presiden kita ini. Kita mesti bangga ya, karena presiden kita di mata para kepala negara luar itu luar biasa. Ya, sampai kesulitan itu Menteri Luar Negeri. Berikutnya juga pesawat-pesawat yang ingin mendarat di sini ya, dari beberapa negara juga ingin minta dispensasi, tapi ya semuanya sudah dipikirkan apa direncanakan sehingga nanti mungkin juga ada tidak semuanya bisa terpenuhi.